Mayor TNI Dedi Hasibuan beserta puluhan prajurit viral menggeruduk Markas Polrestabes atau Mapolrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Ternyata hal ini yang bikin Mayor Dedi geram sehingga berani mendatangi Polrestabes Medan dengan puluhan anggota TNI. Mayor Dedi sebelumnya sempat bertanya ke pihak Polrestabes Medan terkait penangguhan penahanan kerabatnya yakni Ahmad Rosid Hasibuan. Tetapi kata Komandan Puspom dan Puspom TNI Marsekal Muda Marsda R. Agung Handoko, Mayor Dedi hanya mendapat jawaban melalui pesan WhatsApp oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Saat mendatangi Polrestabes Medan, Mayor Dedi bahkan sempat berdebat sengit dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teku Fatir. Namun akibat ulahnya, Mayor Dedi Hasibuan kini harus berurusan dengan Mabes TNI dan menjalani pemeriksaan di Puspom TNI. Sementara itu, 13 prajurit lain yang ikut menggeruduk Mapolrestabes Medan masih didalami perannya. Mereka masih dalam pemeriksaan polisi militer Kodam Pomdam 1 Bukit Barisan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!